Hari ini kami memperoleh informasi bahwa akan ada pengiriman sabu berasal dari India. Permasalahannya kami tidak mengetahui target kami itu apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian menggunakan airline apa kami juga tidak mengetahui. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami menurunkan anggota ke lapangan untuk mengecek ke tiap-tiap airline untuk mengetahui kira-kira ada melalui airline mana yang kemungkinan pembawaan narkoba ini. Penelusuran teman-teman di lapangan, kami mendapati salah satu airline yang kemungkinan akan ditumpangi oleh kurir tersebut. Kami sebar anggota mulai dari Garbarata saat kedatangan penumpang, di koridor maupun di baggage claim. Saat setelah pesawat tersebut landing, kami mendapati seorang yang tingkah lakunya agak mencurigakan. Dia seorang warga negara India, berumur sekitar 50 tahun. Orang tersebut berjalan dengan tenangnya menuju ke kantor imigrasi. Setelah keluar dari imigrasi, yang bersangkutan menuju ke baggage claim. Setelah dirasa keadaan aman, yang bersangkutan berjalan menuju ke arah custom area. Dari hasil pantauan mesin X-ray kami, ada image-image yang agak mencurigakan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya kami meminta paspor yang bersangkutan dan kami pelajari. Dari hasil pembelajaran terhadap paspor tersebut, diketahui bahwa yang bersangkutan ini sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Kebetulan warga negara India ini bisa berbahasa Inggris, jadi kami mudah berkomunikasi. Pekerjaannya adalah seorang pedagang, bahwa dia membeli pakaian dari Indonesia untuk dijual di India. Menurut kami ini agak aneh, karena India itu kami kenal adalah sebagai daerah penghasil tekstil. Kami coba melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kami meminta izin kepada yang bersangkutan untuk memeriksa barang bawaan yang bersangkutan. Banyak sekali barang berupa pita dalam gulungan. Kami mencoba mengekstrai ulang atas pita-pita tersebut. Setelah kami ekstrai kembali terhadap pita-pita tersebut, kami dapati ada image-image yang mencurigakan, dalam artian istri kami tidak mampu menembusnya. Kami menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk ikut ke posko kami untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Kami minta izin kepada yang bersangkutan untuk membuka pita-pita tersebut. Lepas kami urai, ternyata tidak ditemukan apa-apa. Tapi ada hal yang mencurigakan, kami merasa bobin ini agak terlalu berat. Kemudian kami minta izin kepada yang bersangkutan untuk merusak bobin tersebut. Dan yang bersangkutan agak berkeberatan. Dia bertanya, kenapa harus dirusak? Sampai akhirnya kami berhasil membuka bobin tersebut. Dan di dalamnya ternyata ada bungkusan warna hitam. Kami tanyakan ke yang bersangkutan, ini apa? Yang bersangkutan, dia bilang dia tidak tahu. Sambil wajahnya agak pucat. Kemudian kami keluarkan bungkusan warna hitam tersebut dan kami buka, ternyata isinya adalah kristal putih yang dibungkus dengan kertas karbon. Dia bilang, saya tidak tahu, saya hanya dititipi barang-barang ini. Kami melakukan pengujian narkotik tes dan ternyata barang tersebut adalah metamfetamin atau sabu-sabu. Sementara itu petugas yang lain menghubungi pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Polri. Bareskrim Polri mengirim beberapa anggotanya ke kantor kami untuk membantu pengembangan atas kasus ini. Lain dari telepon ke bisnis, dari dia yang pakai telepon. Ah, sih. Lumayan tipis-tipis waktu itu. Dia dititip barang ini oleh seorang warga negara India di negaranya sana, berinisial D. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa kami berkomunikasi dengan bahasa Hindi. Nah, di sini masalah mulai timbul, karena kami semua tidak menguasai bahasa Hindi. Kami bersepakat untuk memanggil translator yang menguasai bahasa Hindi. Yang bersangkutan kami perintahkan untuk menelpon pengendalinya yang ada di India dengan ancaman kalau dia kooperatif, maka kami akan membantu mempermudah proses hukumnya. Selanjutnya yang bersangkutan menelpon kepada saudara D yang ada di India
Kemudian saudara Didi memerintahkan kepada saudara SD penumpang kami tersebut untuk saat itu bermalam di hotel tersebut dan nanti akan dihubungi di lain waktu. Selanjutnya tidak beberapa lama telepon saudara SD ini berdering. Dan ternyata bukan dari pendalinya dari India tersebut, tapi nomor lain lagi yang berasal dari Malaysia. Kemudian saudara SD ini mengangkat dan dia berbicara dalam bahasa Inggris. Selanjutnya pengendali dari Malaysia tersebut memerintahkan kepada saudara SD untuk keluar restoran dan akan dijemput oleh sebuah mobil SUV silver dengan nomor polisi B sekian-sekian. Telepon saudara SD tadi berdering lagi. Ternyata itu telepon dari pengemudi yang ada di SUV silver. Setelah itu saudara SD ini berjalan sesuai perintah dan mobil ini bergerak juga. Dan ternyata nggak berlama, mobil itu langsung mendekati saudara SD ini dan langsung memerintahkan masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Petugas kami yang sudah siap langsung mengejar. Untuk memudahkan kami mengejar, kami terpaksa membuang tembakan untuk membuka jalan agar diberikan ruang untuk mengejar SUV tersebut. Bahkan kendaraan kami yang mencoba untuk menghalangi ditabrak sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Hei! Allah! Allah! Kau lalu di situ gua. Itu tasnya dibuang ya? Tasnya dibuang tuh! Ternyata yang target kami tersebut ternyata cukup lihai juga, dia tidak kehilangan akal. Dia buang barang bukti yang ada di kendaraan tersebut. Dengan dibuangnya barang bukti tersebut, maka konsentrasi tim kami menjadi terpecah. Karena satu sisi harus mengejar, satu sisi harus mengambil barang bukti untuk diamankan. Mana dia? Kiri. Tetapi teman-teman dari kepolisian tidak kehilangan akal. Mereka langsung menghubungi pihak lantas yang ada di daerah kota tersebut untuk memantau apakah ada mobil SUV silver dengan nomor B sekian-sekian melintas di hadapan mereka. Dan ternyata kami mendapat informasi bahwa mobil tersebut meluncur ke daerah Glodok. Dan ternyata benar, kami mendapati mobil tersebut terparkir di salah satu ruko yang agak tersembunyi. Ternyata dalam mobil tersebut tinggal saudara SD tersebut, tersangka kami. Sedangkan pengemudinya sudah tidak kami temukan lagi. Kami memperoleh ada beberapa handphone yang tertinggal di situ. Dari handphone tersebut, kami bisa mengetahui jaringan-jaringan yang melibatkan saudara SD tersebut. Dari pengembangan kasus ini, kami berhasil menangkap 6 tersangka, di mana 2 orang warga negara India, 1 orang warga negara Malaysia, dan 3 orang warga negara Indonesia. Penggagalan penyelundupan metafetamin yang sebenarnya tugasnya yang dikendalikan dari Lapas Nusa Kambangan. Untuk kasus ini, bahwa yang pelakunya adalah orang lama yang sedang menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan dan memiliki jaringan dengan pelaku di luar negeri. Tapi setelah kami lakukan penyelidikan dan terus dilakukan pengembangan bea cukai dengan ANP, akhirnya tertangkaplah saudara SS. Okay. I don't want to see because I like to click here very much. I don't want to see. Better for me to think that it's in a very good place. Okay. But I need you to watch it. Sorry.
Seriously. Why you hate me so much? I'm sorry. Okay. But it was like, you know, not very clear when I was preparing to this vacation. It was not clear which kind of alcohol bring allowed to bring. I thought that 1 liter, as I told, 1 liter of strong alcohol or 2 liters of beer or liquor. That is why I bought 2 liters. But it's okay. The guys explain it very clearly, nice, and yeah, it's very good.